Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bihaqqi wa li walidayya walil mu'minin amin. Monggo kita awali kalian shalawati bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bihaqqi wa li walidayya walil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sunanis shalah, ya, bab kesunahan-kesunahan di dalam salat. Kemarin sudah ada pembukaannya pertemuan sebelumnya. Sekarang yang pertama, sebelum saya memasuki, hari ini bertepatan dengan Nisfu Sya'ban. Tadi malam, malam Nisfu Sya'ban, berarti ini tersisa beberapa, ada yang mengatakan masih malam, ada yang sudah selesai, walhasil hari ini adalah Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu, malam Nisfu Sya'ban itu la turaddu fi du'a, tidak tertolak doa-doa kita. Makanya tadi malam ada istighosah, kemudian semua banyak orang-orang berdoa dan diarahkan doanya untuk mengarah pada khususnya yang terjadi saat ini. Okay. Pertama itu malam la turaddu fi du'a, tidak tertolak doa kita. Kemudian yang kedua keistimewaannya malam Nisfu Sya'ban itu malam afdhul layal, afdolnya malam setelah malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ada pertanyaan, nek di ranking malam apa sih sing paling utama? Lailatul Qadar. Ittifaq semua ulama. Kemudian yang kedua ini ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan malam Nisfu Sya'ban. Nah, malam Nisfu Sya'ban yang mengatakan malam Nisfu Sya'ban itu derajat kedua itu banyak. Lailatul Qadar sulit kita dapatkan. Artinya kalau bolong satu saja selama Ramadan kok enggak terawih sekali saja,
tidak baca Quran malam sekali saja, maka ada kemungkinan kita kehilangan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau malam Nisfu Sya'ban ketahuan. Okay. Jadi pertama malam la turaddu bidu'a, tidak tertolak doa kita malam yang utama setelah malam Lailatul Qadar. Kemudian malam turfa'u fi amal, malam di mana Allah mengangkat amal kita. Malaikat-malaikat melaporkan amal kita selama satu tahun. Jadi ada laporan mingguan, yaitu setiap hari Kamis. Ada laporan tahunan, yaitu setiap Nisfu Sya'ban. Kemudian ada yang mengatakan malam di mana Allah itu menulis ajal kita, Allah menulis rizki kita, Allah menulis kita sakiyun au sa'idun, itu di malam Nisfu Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban. Kemudian di malam Nisfu Sya'ban pula banyak ya keistimewaan-keistimewaan luar biasa di malam Nisfu Sya'ban. Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, orang muslim, muslimin wal muslimat ku disepuro kabeh dosane. Jenengan niki berangkat nek dalu, Ustaz, aku ge bengi gak melok Nisfu Sya'ban, tetep disepuro mbek Gusti Allah. Tetep disepuro mbek Gusti Allah. Semuanya Allah memaafkan kecuali beberapa orang. Nggih. Makane ini ndang dihilangi beberapa orang ini. Satu, maksudnya dihilangi dari sifat dari diri kita. Uququl walidain naudzubillah. Durhaka kepada kedua orang tua. Nggih, durhaka kepada orang tua. Kedua, qat'ur rahim, memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Ya. Dua nih, memutus silaturahim yang kedua. Yang ketiga adalah musahin. Wong sing dukun, dukun. Terus apa niki ya sak bangsane iku wis, dukun-dukun niku. Dukun terus wong sing penyembah-penyembah selain Allah. Ya, wis pokoknya dukun-dukun ngono kuwi. Kemudian nomor empat adalah orang yang adu bermusuhan. Kok tukaran? Gak rukun. Ya tukaran gak rukun. Itu oleh Allah ndak disepuro. Sing liyane disepuro kabeh. Otomatis auto. Bahasane auto. Jadi langsung wis disepuro kabeh mbek Gusti Allah. Berarti saya tadi malam gak maca Yasin ya disepuro sat. Sepuro kabeh. Sepuro kabeh mbek Gusti Allah. Ya. Karena dilapor nama lenul kabeh. Wis iki nul kabeh. Mari tompo rapot. Wis ya, mari tompo rapot wis sampe menyambut Ramadan sama Allah, termasuk keagungan luar biasa di bulan Ramadan, sehingga sebelum memasuki Ramadan disepuro kabeh dosane sih. Disepuro kabeh dosane. Wis ayo persiapan Ramadan dosane disepuro kabeh. Terus ada kita membaca Yasin. Ana wong sing gak gelem maca Yasin. Oh, gak maca. Bisa karep. Yasin lo Al-Quran. Yasin itu Al-Quran. Bagian dari Al-Quran ada qalbul Quran. Setiap sesuatu itu punya hati, punya jantung, punya pengatur. Lah, di dalam Al-Quran kok ada qalbu nih. Nek umul Quran itu Al-Fatihah. Tapi nek qalbu Quran, atine Al-Quran, hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran. Dan mengatakan adalah Yasin. Sehingga diambil Yasinnya. Moco Yasin. Kemudian mengatakan surah Yasin limal kuri'alah. Hadis. Untuk hadis sahih li surah Yasin lima kuri'alah. Surat Yasin itu sesuai dengan apa yang dibacakan. Diniati apa? Insya Allah kabul dengan surat Yasin. Oke, diniati apa? Insya Allah kabul. Tadi malam kan niatnya satu panjang umur. Ya, panjang umur li ta'atillah. Ditambahi panjang umur li ta'atillah. Panjang umur taat, untuk taat kepada Allah dan dijauhkan dari musibah. Nomor loro diberikan kesehatan. Lito'atillah, untuk taat kepada Allah, khususnya sehat dari, selamat dan sehat dari virus ini. Nomor tiga, diberikan kecukupan. Kecukupan rezeki kita, kecukupan hati kita. Kadang wong iku soge tapi atine ra cukup, iku kurang terus. Wong pas-pasan tapi atine cukup, iku cukup. Makanya diberikan kecukupan dohir wal batin. Diberikan kecukupan dohir wal batin dan dicukupkan virus ini. Jadi dicukupkan musibah ini. Apa, tiga doa ini yang dikhususkan tadi malam kita berdoa bersama-sama. Maca Yasin lima kuri Allah. Maca Yasin, surah Yasin, man qara Yasin fa kana asra khatmul Quran. Barang siapa membaca surat Yasin seperti khatam 10 kali Al-Qur'an. Berarti 30 Al-Qur'an, 30 khataman tadi malam. Kali berapa orang yang melakukan? 30 khataman tadi malam.
Kalau orang tadi malam banyak yang melakukan walaupun di rumah, tidak apa-apa. Ya, tidak harus kumpul di masjid, tidak harus kumpul di musola. Oh, ada kumpul-kumpul, tidak apa-apa. Yang penting standarnya masih dijaga. Tuban sudah zona merah sekarang. Ya. Langsung hidup-hidup, wut, langsung zona merah. Ya, langsung zona merah. Setelah ketahuan ada PDP yang meninggal, ternyata positif hasilnya. Ya kan? Akhirnya langsung melonjak jadi zona merah. Makanya tembuti-tembuti masker. Oke. Dan putih-putih betul masker, enggak apa-apa. Oke. Itu anjuran pemerintah baik. Oke. Pun, itu. Kemudian Yasin 3 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita semuanya, mudah-mudahan doa tadi malam istighosah yang dilaksanakan di PWNU, ya, tiga tempat yang berbeda. Ya, tiga tempat yang berbeda, live streaming semuanya yang bisa mengikuti Nisu Saban semuanya berdoa, mulai musola kecil, mulai rumah-rumah musola kecil sampai masjid yang besar, mulai jamaahnya sedikit sampai jamaahnya banyak, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Tidak ada yang tahu sing di sing dikabulno. Bisa jadi itu memang sing melok istighosah, bisa jadi adalah yang di masjid, bisa jadi adalah yang di musola, bisa jadi itu adalah tangisan orang yang tidak mampu, dia benar-benar nangis, khusyuk berdoa di rumah, dikabul nabi Gusti Allah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Siapa yang dikabulkan, tidak ada yang tahu. Ya, jadi tidak boleh ngaku-ngaku. Oh aku, ini dungoku gini aneh. Oh, aku randung orang mari. Ali, nona saya ngaku-ngaku koyok ngonoku, tidak benar. Karena tidak ada yang tahu. Sopo sing dikabul no dungane mbek Gusti Allah. Ya, jadi diangkat. Bisa jadi si A sekarang, besok si B, besok si C. Makanya dungo kabeh. Kalau Allah menentukan oh dungane si A kabul, maka orang lain malas berdoa. Wis si A tok e, awakmu tok ndonga wis. Liyane gak usah. Ya awakmu sing kabul. Sama Allah dirahasiakan. Dirahasiakan. Sopo sing kabul. Sehingga apa? Semuanya dungo, ayo dungo kabeh. Dungo kabeh. Gak ono sing ngerti sopo sing kabul. Bisa jadi itu adalah orang yang ahli maksiat. Dia bertobat malam iku entek tobatnya di sepura mbek Gusti Allah, nangis ya Allah. Cukupkan virus ini, dikabulkan mbek Gusti Allah. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Nggih, makanya terus semuanya berdoa, nggih. Mudah-mudahan doa-doa kita ya, ndak tahu ning Tuban mbok ning Lamongan, Gresik, Surabaya mbok ning ndi pokoke, mudah-mudahan ada yang diangkat oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Diangkat siji lo cukup. Gusti Allah ning leren ini kun fayakun, langsung leren. Langsung leren. Jadi kun waya kun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Begitu juga sebenarnya Allah mengudunuh cilik lo, virus cilik, ber, langsung korat karet kayak gini. Korat karet gak karuan kayak gini. Itu maksudnya sekolah, sekolah sing gedhe angger dino, pondok sing masya Allah, kabeh bubar dengan virus cilik. Ini kalau kita ambil hikmahnya, Allah begitu luar biasa. Allah begitu besarnya, Allah begitu maha kuasanya. Allah bisa membubarkan sesuatu dengan apa? Dengan virus yang cilik. Jamaah yang biasanya kumpul-kumpul langsung auto gak ono kabeh. Dengan apa? Dengan virus yang cilik. Ini bukti hikmahnya, berarti Allah itu benar-benar maha besar. Allah bisa membubarkan semuanya. Berarti Allah tidak senang sama orang sekolah. Allah tidak senang sama wong sing mondok. Allah tidak senang sama orang sing kumpul-kumpul. Allah tidak senang sama. Tidak, Allah senang. Cuman Allah sekarang pengen menunjukkan, membuktikan kalau kekuasaan Allah itu jauh melebihi kesombongan kita, jauh melebihi kehendak kita. Allah udono cilik ngono tok siji, mer ning donya. Bubar kabeh sekolah, bubar prei kabeh. Pondok mulai kabeh. Majelis taklim bubar kabeh. Saya sama kalau ngambil hikmahnya, masya Allah, ini luar biasa. Dan kita tidak boleh ngeluh, kita tidak boleh ngeluh, karena ini atas izin Allah. Kok ngeluh? Apa? Nenek-nenek tidak boleh. Sabar. Wabashir sabirin. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan detail kejadian ini. Saya lupa suratnya. Sudah dijelaskan detail kejadian ini. Orang-orang diberikan kekurangan harta, orang-orang diberikan rasa takut. Satu ayat. Dan kuncinya di belakang adalah wabashiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Lengkap, hanya satu ayat. Ya, hanya satu ayat. Saya lupa. Kemarin buka-buka ketemu. Loh, persis di situ semuanya ono. Jadi tanda-tanda
kebingungan orang ki ono ketakutan, kehilangan harta, kehilangan nyawa, kemudian itu lengkap. Dan terakhir saya kuncinya di terakhir itu wabashshiris shabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Makane sabar, nggih sabar. Jaga jarak, tetap ngawas ngeten niki, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dijaga, tetap dijaga. Makane kula memfasilitasi, saya harus belajar dan bismillah, mudah-mudahan orang yang bisa kesini bisa tetap ikut ngaji, nggih. Saya upayakan belajar piye carane iso streaming. Iku akhire streamingan, nggih. Tapi yo terus sampean gak sampe lok ngaji budak apa nang omah wae mboten. Niki jogoni tiang-tiang sing tase mboten saged berangkat. Nggih. Mugi-mugi kita sedaya diparingi kesehatan. Amin Allahumma amin.